Assalamualaikum. Fitnah itu pintunya adalah Utsman bin Affan. Huzaifah ini termasuk sahabat yang paling banyak menyimpan rahasia nama-nama orang munafik, termasuk kejadian-kejadian akan datang dari Rasul. Lalu Umar berkata, bertanya lagi, adakah orang munafik di dalam pemerintahanku? Kata Huzaifah, ada satu orang. Siapa dia? Rasul melarang aku memberitahumu. Umar diam. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya orang munafik itu terus, ya, artinya terus berpura-pura menjadi muslim. Bahkan dia salah satu pejabat di akar Umar bin Khattab, tapi Nabi tidak menyebut namanya. Uzaifah tidak berani menyebutkan namanya karena khawatir Umar akan membunuhnya atau segala macam dan menyebabkan fitnah yang lebih besar. Maka berlanjutlah sejarah. Umar wafat, Utsman diangkat menjadi khalifah. Setelah diangkat menjadi khalifah, maka Utsman ini terkenal suka mengangkat gubernur-gubernur itu dari kalangan saudaranya. Kalau bahasa orang sekarang agak nepotisme gitu kan. Tapi kata ulama, kenapa Utsman mengangkat dari kalangan saudaranya? Karena Utsman menganggap menegurnya lebih gampang. Ya, memecatnya kalau salah menegurnya lebih gampang. Itu pertimbangannya. Tetapi ternyata di sebahagian daerah ada gubernur yang diangkat Utsman ini orangnya katakan saja cenderung fasik, enggak soleh. Ini yang menyebabkan sebagian sahabat itu agak komplain. Sehingga nanti terjadilah demo. Ya. Masyarakat demo, inilah nanti bibit-bibit kaum khawarij itu. Dikepunglah rumah Utsman. Ya. Mereka ingin Utsman itu memecat saudaranya itu, Utsman berhenti dari khalifah atau dibunuh. Dianggap tidak adil gitu kan. Dikepung rumah Utsman. Dalam sejarah ada yang mengatakan dikepung itu selama 40 hari. Ali bolak-balik menanya Utsman, "Ya Utsman, ya, kami sudah siap dengan pasukan. Engkau tinggal perintah saja. Kalau engkau suruh kami menghabisi mereka ini yang demo ini mengelilingi rumahmu setiap hari, kami akan berantas." Kata Utsman, "Tidak usah. Aku tidak mau terjadi pertumpahan darah antara sesama orang beriman. Ya, yang mereka tuntut itu sebenarnya aku saja. Kalian tidak terlibat." Inilah kasih sayang Utsman.
Maka akhirnya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikasihlah ultimatum, tinggal sisa 3 hari lagi, kalau Utsman tidak mau berhenti dari khalifah, menurunkan jabatan atau mempecat saudara-saudaranya hidup, maka Utsman akan diturunkan secara paksa, dikubunuh. Malam hari menjelang kematian, Utsman bin Affan, ada yang menyebut didatangi Nabi, ada yang menyebut mimpi, ketemu dengan Rasul yang jelas. Lalu Rasul mengatakan, "Hei Utsman, engkau mau ikut bersama kami atau makan di sini?" Suruh pilih. Ya. Utsman bin Affan, "Ya Rasul, aku mau ikut aja," katanya. Ini salah satu takwil mimpi. Kalau ada orang yang sudah meninggal, orang tua kita datang menjemput kita, kita ikutkan, itu ciri-ciri kita mau meninggal. Sama kayak Utsman, dia pilih, "Aku ikut engkau aja Rasul." Dia gak mau makan. Kata ulama, kalau dia ikutkan Rasul dalam hadis itu, maka dia akan meninggal. Kalau dia makan bersama sahabat, ya, bersama Rasul, maka dia akan dimenangkan terhadap musuhnya. Ternyata Utsman memilih ikut bersama Rasul. Ini malam sebelum dia diburu. Maka masuklah, udah habis masanya, masuklah orang-orang yang demonstrasi itu ke kamar Utsman, ke rumah Utsman. Sudah habis waktunya. Mereka ancam Utsman. Ya, Utsman tetap tidak mau, karena diangkat jadi khalifah ini adalah pilihan orang ramai, kecuali orang ramai yang memberhentikannya. Sementara yang demo ini hanya tidak terlalu ramai gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam satu riwayat anak Abu Bakar pun terfitnah. Dia pegang jenggot Utsman. Ya. "Kenapa kamu zalim? Kenapa kamu mengangkat saudara-saudaramu yang begini, begini, begini?" Apa kata Utsman? "Sekiranya Abu Bakar ayahmu masih hidup, niscaya dia tidak akan pernah memegang jenggot ini dengan begitu hinanya. Dia selalu memuliakan jenggot ini." Menggeletar anak Abu Bakar dengan bahasa Utsman. Kemudian dia menangis, dia dilepaskannya jenggot Utsman, lalu dia kabur. Enggak mau dia terlibat mendemo Utsman lagi. Ya. Inilah orang-orang soleh sebenarnya, sahabat ini. Ya. Maka anak Abu Bakar ini keluar, pergi dia, ditinggalkan orang ramai. Nah, mendengar bahasa Utsman seperti itu. Bapak-bapak ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasan Husain pun di situ, Abu Hurairah mengawal Utsman. Ya. Tinggal tunggu perintah. Tiba-tiba setelah salat subuh, Utsman baca Quran, masuk mereka dari jendela, berbeda-beda ahli sejarah menyebut nama yang menikam Utsman. Maka ditikamlah Utsman di bagian lehernya, di bagian apanya, dadanya. Dan kata ulama, membercitlah darah Utsman itu ketika dia membaca Quran, persis ke Quran yang tulisannya wal yatalattab. Makanya Quran lama itu wal yatalattab itu ditulis huruf merah mengenang darah Utsman. Kata ulama begitu. Ya. Kenapa? Karena yang membukukan Al-Qur'an adalah Utsman bin Affan. Maka untuk mengenang sejarahnya ditulislah itu merah. Dan wafatlah Utsman di tangan para pembunuh. Maka setelah Utsman wafat, kosonglah khilafah. Mulailah terjadi fitnah. Inilah yang disebut Nabi tadi, pintu fitnahnya ini. Kata Nabi SAW. Ya, terbukalah pintu fitnah. Enggak ada khilafah, tidak boleh kosong satu hari tanpa pemimpin. Maka diserbulah Imam Ali untuk diangkat menjadi pemimpin. Ya, masyarakat kota Madinah memaksa Imam Ali untuk jadi pemimpin. Ali sebenarnya menolak, tetapi karena dipaksa orang ramai, dia tak bisa menolak lagi. Akhirnya dia katakan, "Kalau gitu baiklah, kalian harus bayat aku di tempat yang ramai, tidak boleh sembunyi-sembunyi." Maka di tempat ramai dibayatlah Ali menjadi khalifah yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhembuslah kematian Utsman sampai kepada saudara-saudaranya. Saudaranya yang paling kuat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu menjadi gubernur
gubernur Mesir. Ya. Maka Muawiyah mendengar Utsman wafat, ya, dengar telinga, ternyata Imam Ali katanya, ya ini lagi kita enggak tahu pasti nih riwayat dari munafik atau gimana. Katanya dalam riwayat itu salah satu yang terlibat bunuh Utsman itu adalah anak angkat Imam Ali. Maka tertuduhlah Imam Ali, jangan-jangan Ali ini terlibat. Ya. Kalau gitu kita minta tuntut balas supaya orang yang membunuh Utsman ini dikisos. Maka dibawa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ya, pasukannya dari Mesir, karena dia gubernur, dibawanya semua. Demo istilah orang dulu, demo untuk menuntut supaya Ali segera menyelesaikan mengkisos orang-orang yang membunuh Utsman. Ali waktu itu mengatakan, ya, yang membunuh ini, yang terlibat demo ini kan ramai. Ali minta tangguh. Ya, kata ulama, Ali minta tangguh sebenarnya untuk mencari siapa dalangnya ini. Siapa kepala-kepala semuanya ini yang bunuh ini, ya, yang masuk ke kamar bunuh Utsman. Nah, ini belum ketemu. Dia minta tangguh. Tapi Muawiyah karena dia sangat dekat dengan Utsman, saudaranya ya, namanya, maka dia bawalah pasukannya demo. Orang Arab dulu juga kalau demonstrasi bawa pedang, ya kan? Maka muncullah berembus. Nah, ini lagi-lagi mungkin ini kemungkinan orang munafik ini. Diembuskanlah Muawiyah datang ke Madinah, mau apain? Mau menyerang Madinah, menyerang Ali. Ayah Ali kan bingung, siap-siaplah dengan pasukan menghadap. Akhirnya terjadilah perang yang disebut pertama kali namanya perang Siffin, perang berdarah. Inilah fitnah kubro yang diawali dengan pintu kematian Utsman bin Affan. Maka sesama sahabat saling perang. Bapak kalau kenal yang namanya Uwais Al-Qarni yang mendoakan Ali dan Umar bin Khattab, dalam riwayat disebut dia meninggal melawan pasukan Muawiyah dan dia meninggal di pangkuan Ali di perang Siffin. Sebagian ahli sejarah mengatakan begitu. Termasuk Ammar bin Yasir di dalam 60 kisah sahabat disebut dia membela Ali dan dia wafat di perang Siffin itu. Ammar bin Yasir ini disebut Nabi, nanti kamu akan mati di tangan pemberontak. Jadi kalau dibaca beberapa sejarah, memang Muawiyah ini cenderung jadi pemberontak, begitulah ya. Tapi mereka terfitnah. Nah, itulah tadi dihembuskan karena orang munafik ini sudah ada yang berkuasa. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT. Nah, setelah ini terjadi, ya, maka terjadilah perang Siffin. Di perang Siffin sebenarnya Muawiyah kalah. Ya, pasukannya tertekan. Ya, namanya pusat kota Madinah. Sahabat banyak di Madinah. Tapi salah satu jenderal Muawiyah, Amr bin As, ini ahli strategi perang. Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Kemudian Abi Sufyan kan ayah Muawiyah itu terkenal penguasa Mekah kan, yang paling durhaka dulu meninggal dalam kondisi non Islam. Ya. Ini dibuatlah siasat. Kau mau menang, katanya sama Muawiyah. Mau, kalau mau menang ikutin aku. Angkat pedang, diangkatlah pedang dengan Quran. Diletakkan Quran di atas pedang, tanda minta damai. Inilah namanya tahkim, siasat. Nah, ketika tahkim, dibisikkanlah sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Gimana siasatnya? Nah, nanti kamu sama-sama kita turunkan sama Ali. Suruh mereka duluan menurunkan Ali dari khalifah. Dan kau nanti diturunkan dari pemimpin yang kedua. Baik, kata Muawiyah. Muawiyah manduk saja. Kemudian dari utusan Ali diambillah Abu Musa al-Ash'ari. Ini orang soleh lah. Enggak neko-neko dia, orang soleh. Dari pasukan Imam Ali. Nah, diangkatlah setelah terjadi tahkim damai, ya. Kemudian diangkatlah tangan Imam Ali di depan orang ramai di atas panggung. Mulai hari ini, kesepakatan tadi kan Ali diturunkan dari khalifah, Muawiyah diturunkan dari gubernur, baru nanti dipilih siapa yang jadi pemimpin. Itu kesepakatan.
Siapa dulu nurunkan? Abu Musa Al-Asy'ari dulu. Begitu diangkat tangan Ali. Mulai hari ini Ali diturunkan dari khalifah. Udah turun. Silakan Abi Sufyan. Ya, silakan Amr bin As turunkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Naiklah dia sama Muawiyah. Jadi sebagus. Apa katanya? Mulai hari ini yang menjadi khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Coba apa? Kalau bahasa kita mentikun, ya kan? Ya kata ulama, ya mereka berpedoman kepada hadis al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Jadi enggak apa-apa nipu musuh gitu. Tapi kan yang ditipu ini kan orang beriman. Perang saudara kan. Maka marahlah orang Khawarij, mulailah terpecah ini. Ya, sebahagian mendukung Ali penuh Syiah namanya. Sebenarnya sejak awal Syiah ini sudah ada. Zaman Abu Bakar pun sudah ada dukung Ali Syiah. Tapi Syiah zaman sahabat tauhidnya sama, akidahnya sama Ahlus Sunnah. Belakangan baru rusak. Ya. Jadi mendukung Ali penuh, kemudian sebahagian marah murka. Inilah namanya Khawarij, ada 12.000 orang. Kurang ajar itu Ali itu. Kenapa? Kafir itu Imam Ali itu katanya. Kenapa begitu? Masa dia mau tahkim damai sama pemberontak? Hukum Tuhan mengatakan pemberontak itu dihukum bunuh. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Muawiyah kafir kena memberontak Ali, pemimpin yang sah. Ali kafir kena memberontak, kena mau berdamai dengan pemberontak. Pemberontak itu hukum bunuh, bukan didamai katanya. Padahal yang mengajak damai waktu itu ketika diangkat Quran di atas pedang itu salah satunya kepala Khawarij itu. Hei, berhenti berhenti, mereka sudah minta damai, sudah damai, Quran sudah di atas, tidak boleh dibantah, kan gitu kan. Tapi setelah tahkim itu ternyata tertipu daya, makanya Khawarij marah sekali. Akhirnya Khawarij menyusun strategi, kita bunuh Ali, kita bunuh sebahagian kalian, bunuh Ali, siapa yang siap bunuh Muawiyah. Ini direncanakan tuh bunuh dua-duanya, Pak. Ini halal darahnya nih. Ini Khawarij kan merasa benar sendiri. Sebelum Khawarij menyelesaikan misinya, ya, Ibnu Abbas mendatangi kaum Khawarij di Nahrawan. Jumlah mereka ada 12.000. Diajak dialog. Kenapa kalian menganggap Ali kafir? Kenapa kalian lari dari barisan Ali? Ya, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali kafir karena dia mau bernabai dengan pemberontak. Hukuman pemberontak dalam Quran adalah dihukum bunuh. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, apa hukum membunuh orang beriman? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, hukumannya neraka jahannam. Haram kan? Maksud neraka? Ya, kenapa Ali mau damai? Itu yang di perang itu kan orang beriman semua, sahabat semua. Nah, bingung. 2.000 orang Khawarij ini akhirnya kembali ke Imam Ali. 10.000 lagi tetap bertahan jadi Khawarij. Tak tahu ini anak cucunya ini nanti masih ada gak sampai sekarang. Allah lah. Tapi kan tipe-tipe Khawarij itu, yaitu suka mengkafirkan mereka sendiri yang benar. Maka kalau ada organisasi ormas, umat Islam suka mengkafirkan orang, ini ciri-ciri Khawarij. Nah, ini sudah ada sejak zaman Nabi sahabat. Sejak zaman sahabat sudah ada. Masyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Maka menjadi pecahlah Syiah mendukung habis penuh Ali. Ya. Khawarij keluar dari mendukung Ali. Murji'ah haudalah. Kita buang aja politik, enggak usah peduli. Itu orang beriman saling bunuhan, nanti Allah saja yang hukum. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini namanya Sunni. Orang Sunni itu udahlah, kita enggak usah perang lagi. Yang penting siapa yang diangkat jadi pemimpin udah kita ikuti. Ya. Ali pun sudah diserahkannya ke Muawiyah, ya sudah. Apalagi macam mana lagi gitu. Ini tipikal orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini enggak suka perang sesama muslim. Mereka enggak suka perang, Pak. Karakternya dari dulu begitu. Ya. Pokoknya siapa yang jadi pemimpin itu yang kita dukung.
Ali jadi pemimpin, kita dorong Ali. Ini Ali sudah enggak mimpi, sudah diturunkan dia. Macam mana lagi? Nah, akhirnya terjadilah duel kepemimpinan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis mengatakan begini. Ya. Awwalu may yughayyiru sunnati rajulun min Bani Umayyah. Hadis sahih Tirmidzi. Orang yang pertama merubah sunnahku adalah laki-laki dari Bani Umayyah. Siapa itu? Kalau enggak Muawiyah, Yazid. Ini hadis sahih. Ya. Nah, selidik punya selidik, ternyata Nabi pernah berpesan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku, wa sunnata khulafar rasyidin, ikuti sunnah khulafar rasyidin. Jika kamu panjang umur kamu, kamu hidup lama, kamu akan ikhtilafan kathiro, kamu akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan nanti. Nabi sudah tahu dari Allah. Ya. Maka gigitlah bin nawajid, gigitlah sunnahku dengan gigi gerahum, pegang kuat-kuat sunnahku, kata Nabi. Ya. Tetaplah kamu taat, alaikum taat, tetap kamu taat, wa in ayyarhum ya habasan, dalam muwafaqat disebut dengan kata habasan, walaupun nanti yang diangkat menjadi pemimpin adalah laki-laki Ethiopia yang hitam, siapapun yang diangkat jadi pemimpin, taati kalian. Jadi Pak, setelah saya selidiki, asbabul wurud tentang megang sunnah kuat-kuat itu kaitannya dengan kepemimpinan. Ya? Bukan kaitannya bid'ah, itu kaitannya dengan kepemimpinan, megang sunnah. Ya? Gigit sunnahku dengan gigi gerahammu. Maksudnya apa? Taat sama pemimpin. Jadi kalau kita lihat konteks hadisnya itu, menggigit sunnah itu sunnah dalam kepemimpinan. Gak boleh ada dua pemimpin. Itu pecah belah umat. Harus satu. Ya. Maka hadis yang tadi saya sebut, orang yang pertama kali merubah sunnah Nabi adalah laki-laki dari Bani Umayyah. Siapa itu? Kalau enggak Muawiyah, Yazid. Kalau kita lihat sejarahnya, Muawiyah merubah sunnah Nabi yang awalnya sistem pemerintahan itu khilafah, di tangan Muawiyah berubah menjadi monarki, dikasihnya kepemimpinan ke anaknya Yazid. Jadi sistemnya kerajaan berubah. Dari khilafah menjadi kerajaan berubah. Nah, dari sinilah saya pahami sebenarnya bid'ah yang pertama itu terjadi adalah bid'ah kepemimpinan. Kenapa? Karena jelas kata Nabi, awwalu may yughayyiru sunnati, orang yang pertama sekali merubah sunnahku. Artinya buat bid'ah. Benar? Merubah sunnah berarti buat bid'ah. Siapa itu? Rajulun, laki-laki, min Bani Umayyah, dari kalangan Bani Umayyah. Siapa dia? Ya, kalau kita lihat sejarah, ya Muawiyah sama Yazid. Jadi bid'ah itu sebenarnya di awal, di masa sahabat, bid'ah itu bid'ah kepemimpinan. Kapan bid'ah itu berubah menjadi akidah dan ibadah? Masa Ibnu Taimiyah. Ini masih jauh lagi Pak langkahnya. Ibnu Taimiyah itu lahirnya kapan itu? Kalau kita baca, Ibnu Taimiyah itu lahirnya kapan? 661 Hijrah, abad 700. Tidak tabi'in beliau. Ya. Nah, ini masa Imam Shatibi, bidah itu cenderung kepada akidah dan ibadah mahdoh. Nah, ibadah mahdoh. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bidah itu dalam bidang apa kan? Ibadah saja atau salah satu dari keduanya. Ini jadi menggeser dia makna bid'ah itu. Ini kalau kita lihat-lihat gitu. Ya. Gak tahu kita kenapa terjadi penyimpangan gitu ya. Mungkin karena Asy-Syatibi ulama besar, Ibnu Taimiyah ulama besar, lalu diikutin orang sekarang kan. Padahal kalau kita telusuri sejarahnya, bid'ah pertama bid'ah kepemimpinan. Jadi bukan bid'ah yang disuruh Nabi pegang kuat sunnah-sunnahnya itu, bukan dalam ibadah dan akidah. Tidak. Kalau kita lihat konteks hadisnya itu kaitannya dengan
kepemimpinan. Nah, inilah awal terjadinya pecah umat Islam. Ya. Maka muncullah Syiah, Sunni, Khawarij, Murji'ah. Ini empat. Ini pecah akibat politik kekuasaan. Lalu belakangan setelah itu muncul perbedaan-perbedaan pendapat dalam ilmu kalam, ilmu tauhid. Mulailah didebatkan. Siapa sebenarnya yang kafir ini? Ali atau Muawiyah? Bunuh orang beriman ke kafir. Ya kan? Mangkotala mu'minan muta'minan pajajau jahat. Siapa yang dosa besar ini? Murjiah itu urusan Tuhan lah. Jabariyah itu perbuatan Tuhan. Ya. Tuhan yang buat itu semua. Qadariyah ya, yang menyerang itu lah kafir. Jadi mereka berdebat. Muncullah aliran namanya ilmu kalam dalam mempermasalahkan ini. Ilmu kalam ini ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, Wasl bin Atha, nanti muncul Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini wafatnya 330 Hijriah. Ya. Kalau kita pahami, dia masuk tabi'in kan? Tabi'in-tabi'innya gitulah. Jadi zaman dulu, zaman tabi'in, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Imam Asy'ari. Ya. Makanya kan sekarang aneh-anehnya gini. Ada orang yang lahirnya, kelompok lahirnya abad 19, abad 20, tiba-tiba menyesat ke Asy'ari. Dulu belum lahir dia, Pak, belum ada. Ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, menyesatkan Ahlus Sunnah. Ya. Dia hidupnya baru abad 19 sampai 20. Yang Ahlus Sunnah itu Imam Asy'ari. Ilmu kalam, ilmu tauhid masa lalu itu Imam kita itu Ahlus Sunnah, Imam Asy'ari dan Maturidi. Yang diserang itu dilawannya Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah. Tiba-tiba ada golongan abad 19 lahirnya 18 sesat Asy'ariyah katanya pula lagi. Cobalah. Sedangkan dia dulu belum lahir kan. Ini kadang-kadang ini jangan buta kita sejarah supaya jangan dipelintir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di daerah lain sebelum Imam Asy'ari itu ada muncul imam-imam fikih, Imam Mazhab, Abu Hanifah, lahir 80 Hijriah, wafat 150, tiba-tiba 150 Imam Syafi'i lahir. Ada Malik bin Anas 93 Hijriah. Jadi Abu Hanifah ini berguru juga Imam Abu Hanifah dengan sahabat ya. Berguru. Masih jumpa beliau dengan sahabat karena beliau tabi'in paling tua. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat Allah ini mau mengembangkan ilmu fikih lewat Imam Mazhab, mengembangkan ilmu tauhid lewat Imam Asy'ari, kan gitu kan? Perjalanan hidup umat Islam itu, Imam Tauhid, Imam Asy'ari, Imam Fikih, Imam Mazhab, terus sampai nanti, ya, Mazhab itu sebenarnya banyak, Mazhab Tabari, Mazhab Jahiriyah, cuman hilang, pengikutnya nggak banyak. Jadi kalau kita teliti, akar perbedaan pendapat berawal dari politik, maka terpecahlah Sunnah, Sunni dan Syiah, Khawarij. Kemudian dalam akidah tauhid ilmu kalam terpecah menjadi Sunni Asy'ari, Maturidi, Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Ya, ada aliran Jahmiyah, ada aliran Mujassimah menyisipkan Tuhan dan seterusnya. Jadi yang sesat. Nah, di abad 4 muncul Ibnu Hajam 384 sampai 456 Hijriah. Oh, ini masuk ya, abad setelah tabi'in mulai. Ini terjadilah kata ulama masa jumud. Masa jumud itu orang sudah taklid. Karena Imam Mazhab kan sudah lahir. Orang ikut mazhab aja. Nah, Imam Syafi'i lahir di Gujah, ya, Syria, 150 Hijriah. Kemudian wafatnya 200-an. Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang paling muda, lahir 164, wafatnya 241 Hijriah. Nah, setelah itu orang ikut Imam Mazhabnya. Nah, maka disebut sebagian ulama masa jumud. Orang enggak kuat lagi berijtihad karena sudah cukup dengan kepiawaian keahlian Imam Mazhab tadi.
Ya. Kemudian di abad 5 Hijrah muncullah nanti aliran-aliran kebatinan, gitu kan? Aliran kebatinan, maka nanti muncullah ahli-ahli tasawuf. 450 Hijriah muncul Imam Ghazali. Nanti muncul lagi Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Imam Ghazali ini berdekatan sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Kalau Imam Ghazali 450 sampai 505 Hijriah, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani 470. Jadi selisih 20 tahun umur mereka, sampai 561. Nah, ini. Jadi nanti kalau kita perhatikan ulama besar yang ahli tasawuf tarekat itu Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah nanti yang meluruskan ilmu-ilmu kebatinan. Ketika berkembang ilmu kebatinan diluruskan dengan ulama-ulama besar yang dikenal dengan wali-wali Allah, ahli ilmu. Nah, setelah Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, 561 Hijriah, 661 Hijriah, selang 100 tahun muncullah Ibnu Taimiyah. Nah, di sini kan udah orang taklid, imam mazhab, kemudian banyak tarikat-tarikat gitu kan. Nah, Ibnu Taimiyah ini lahir, Ibnu Taimiyah ini banyak di penjara, sering masuk penjara karena fatwanya kontroversi terus. Akhirnya di penjara banyak nulis buku, rajin nulis buku. Ya. Ibnu Taimiyah termasuk yang paling getol nulis buku. Ya. Karena banyak waktunya di penjara. Nah, ini 661 Hijrah. Ya. Atau 1263 Masehi atau 1328 Masehi meninggalnya. 1328 Masehi. Nah, setelah lama Ibnu Taimiyah, kemudian 400 tahun kemudian muncullah, ya. 400 tahun kemudian itu masa Kesultanan Turki Utsmaniyah yang menguasai Turki Utsmaniyah. Di abad 18 muncullah Muhammad bin Abdul Wahab di Mekah. Ini kan berkembang sejak tarekat, berkembang tasawuf, ya. Kemudian ulama-ulama sebenarnya tidak mau berburuk sangka dengan aliran Wahhab ini, Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Apalagi ulama sunnah wal jamaah kan, ya kalau bisa damai aja lah, nggak mau suka-suka fitnah, nggak mau perang. Kalaupun salah udah meninggal tutupilah. Begitu sifat ulama sunnah wal jamaah, Pak. Ya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini dikenal sebagai ulama yang melakukan pemurnian. Anggapannya orang-orang tarikat itu ada yang minta ke kubur, macam-macam lah ya. Macam-macam. Belakangan di abad kita sekarang kan abad 21, 22, abad 22. Abad 21. Kalau kita perhatikan sekarang ini, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini agak sedikit aneh. Suka bid'ahkan, susah sesatkan, orang-orang tarikat dianggap sesat. Al-Ghazali dulu dikenal luas. Imam Syekh Abu Qadir Jilani itu dikenal ulama besar sekota Baghdad. Al-Ghazali itu rektor Darul Ulum. Kalau sekarang dia rektor UIN Jakarta gitu lah. Karena UIN Jakarta mewakili Universitas Islam yang paling unggul misalnya di Indonesia. Itulah Al-Ghazali. Al-ilmu. Tiba-tiba mereka menyerang tasawuf kan. Kadang-kadang, saya tidak bisa pastikan. Cuma kadang-kadang saya mikir. Mikirnya kenapa? Mikirnya gini, Syekh Ahmad Jaini Dahlan itu hidup di masa Wahabi, berkembang di Mekah. Dia sangat, dalam bukunya itu dia mengatakan banyak kali pertumpahan darah dilakukan Wahabi. Ya. Cuma ini ditutupi ulama supaya umat Islam ini tidak perang gitu kan. Ini menurut saya, Pak ya. Jadi kalau saya analisis, ini analisis saya ya, boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Ini saya sampaikan, saya ingin nyampaikannya. Jadi ketika saya analisis, ya, karena afiliasinya politik, King Saud, Raja Saudi ini kan ingin berkuasa. Dulu yang menguasai Mekah itu adalah turunan Nabi. Ya. Yang menguasai Mekah itu masih ada, apa namanya, istilahnya, ada istilah dalam sejarah itu, ya. Jadi King Saud ini ingin berkuasa menguasai Mekah Madinah. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya harus memberontak dong.
Karena Saudi Arabia itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ya kan? Kalau mereka mau berkuasa ya harus berontak. Nah, kalau mau berontak ya harus perang kan? Benar? Istilahnya mau kudeta. Kalau mau kudeta ya harus perang lah. Maka digandenglah Inggris ya untuk memberi kekuatan bantuan kepada Saudi, Saud, King Saud. Lalu dicarilah ulama yang keras. Ulama keras ini enggak mau bin Abdul Wahab. Syekh Jadi Dahlan mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab ini kata guru spiritualnya nanti orang ini akan sesat dan menyesatkan orang lama. Dia termasuk anak yang berseteru dengan abangnya yang enggak bisa dilarang istilahnya. Muhammad bin Abdul Wahab ini. Nah, maka dalam hal itu kita pikir-pikir karena dia keras. Ya, kalau ini betullah sesat seperti firasat dari guru spiritualnya, maka Muhammad bin Abdul Wahab ini mulailah dia bagaimana kalau bahasa saya ini mohon maaf nih, ini analisis. Bisa jadi ya, saya katakan lagi, bisa jadi karena King Saud mau menguasai Mekah Madinah, dicarilah ulama yang keras, dicarilah alasan bagaimana umat Islam ini bisa dikafirkan, murtad, dianggap murtad kafir supaya halal darahnya, supaya orang mau mengambil kekuasaan itu. Maka dituduhlah tarekat ini menyembah kubur. Padahal kalau bapak masuk tarekat enggak bakalan ada mursyid menyembah kubur. Dituduhlah menyembah kubur. Jadi tarekat Jabal Qubais di Mekah itu dihabisin. Kuburan sahabat diratain tanah semua sama mereka. Nah, dengan cara itulah syirik, kafir, murtad. Nah, kalau sudah syirik, kafir, murtad, ini kan halal darahnya kan? Kan bisa halal darahnya. Maka dengan alasan syirik kafir murtad ini, halal darahnya bisa memberontak, mengambil alih kekuasaan. Dibantu Inggris pula lagi. Maka menanglah King Saud. Dikuasilah Hijaz. Dulu nama daerah Mekah Madinah ini dikenal dengan nama Hijaz atau Haramain. Sekarang pernah enggak bapak dengar nama Hijaz? Hilang dari sejarah Hijaz itu. Ditukar namanya Saudi Arabia, nama keluarga Saud karena sudah dianggap menguasai. Zaman Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Mazhab itu namanya Hijaz. Jadi kalau bapak baca buku sejarah Imam Mazhab, Hijaz. Gak akan ada bahasa Saudi Arabia, itu gak dikenal. Itu dikenal di abad 18-19 setelah dirubah. Nah, makanya salah satu, kenapa saya katakan begini, salah satu karena kita kadang curiga kita. Kenapa? Karena Salafi Wahabi ini selalu menyerang Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ari diserang akidahnya, Imam Mazhab diserang. Ya, mereka tidak mau bermazhab, maunya kembali langsung kepada Quran Sunnah. Ya, mau memurnikan akidah dengan sunnah bid'ah, hukum pun dirubah, hukum yang wajib sunnah makruh mubah haram itu dibuang, seolah-olah dibuang. Ditukar menjadi sunnah bid'ah, padahal sunnah bid'ah bukan hukum. Ini kan agak aneh kita rasa ini sebenarnya. Ya. Makanya di tahun-tahun beberapa tahun yang lalu di Chechnya diadakan konferensi seluruh umat Islam dunia. Apa yang terjadi? Disepakati Salafi takfiri bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Karena di Salafi ini ada yang suka mengkafirkan. Ini dikeluarkan dari sunnah wal jamaah. Tapi kalau Salafi yang lembutnya itu masih dianggap ahlu sunnah wal jamaah. Ya, karena Salafi itu terbagi nanti ada yang suka mengkafirkan, ada yang lebih lemah lembut. Bapak-bapak, ibu-ibu biarkan aja Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kadang muncul kecurigaan kita, jangan-jangan orang tarekat itu dipitnah nyembah kubur. Buktinya sekarang enggak ada. Saya seberapa mursyid yang saya datangi tidak ada yang nyembah kubur. Kalau bahasa saya, gak mungkinlah mursyid tarekat itu nyembah kubur. Dia kenal kok mana Allah, mana kuburan. Masa sekelas mursyid gak bisa bedain Allah sama kuburan? Masuk akal gak, Pak? Gak masuk akal. Nah, itulah kalau bahasa biar haji, itulah namanya buruk sangka yang dianggap ilmiah. Ya, itu fitnah yang besar kepada ahli tarekat itu adalah salah satunya itu. Dianggap nyembah kubur. Ya, itu fitnah besar. Kenapa saya katakan fitnah? Saya jumpai banyak mursyid, enggak ada yang saya temui satu pun yang nyembah kubur, enggak ada. Yang ada yang benar ziarah kubur mendoakan gurunya, itu benar. Tapi kalau nyembah kubur enggak ada. Enggak jumpa saya.
Itu yang saya takutkan, khawatirkan. Jadi jangan-jangan Muhammad bin Abdul Wahab ini hanya membuat alasan ya supaya halal darahnya. Kenapa gitu saya sebut? Karena salah satu kiai besar, Kiai Ujairan, pemilik pesantren Tembo, orang jemaah Tabligh, ada di YouTube saya, itu dia jelaskan. Kok gampang kali mengkafirkan? Jangan-jangan ini dikafirkan supaya halal darahnya. Kalau supaya halal darahnya bisa diperangi. Makanya salaf ini banyak yang dimanfaatkan orang barat. Bapak coba lihat nanti di YouTube itu ada namanya Hillary Clinton, termasuk Profesor Dean Samsudin, dia kan ngomong ya. Apa kata Hillary Clinton? Kita yang mendanai Wahabi. Dulu kita mendanai mereka untuk menjadi melawan apa? Melawan Rusia. Mereka perang. Jadi Wahabi ini dibiayai mereka untuk menjadi tameng, untuk menyerang Rusia supaya jangan bisa menguasai Asia, termasuk Pakistan. Wah, begitu kan dimanfaatkan barat sekali. Tapi kalau kita sebut begini, orang Wahabi bisa marah sama kita, Pak. Tapi yang saya sebut ini analisisnya kuat, ada buktinya, tidak fitnah. Begitu. Kita bisa buktikan kan? Saya sudah buktikan, nggak ada orang tarikat nyembah kubur. Kok dituduh nyembah kubur, dari mana jalannya? Dan Kiai Hujairan itu termasuk orang tarikat Naksabandiyah, dan juga dia ulama besar jemaah Tabligh. Di samping tarikat Naksabandiyah, ternyata ulama besar jemaah Tabligh. Maka dia katakan begitu. Ya, tidak ada. Itu fitnah saja. Ya. Dan saya sudah menyelidiki berapa, lebih dari 10 mursyid tarikat saya temui, tidak ada yang menyembah kubur. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya belajar tarikat pun ternyata kita dikenalkan dengan Allah. Enggak mungkin kita yang kenal dengan Allah mau menyembah makhluk lagi. Enggak mungkin. Itu sesuatu yang sangat-sangat bohong, fitnah besar yang dialami orang-orang tarikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir muncul Sahwaliullah Dahlawi, ini abad 18 juga, 1703, sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Bedanya nanti di India, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh 1849, abad 19 ini banyak mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Muhammadiyah itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beda dengan Salafi Wahabi. Kalau Salafi Wahabi dipengaruhi Muhammad bin Abdul Wahab, sedangkan Muhammadiyah itu banyak, ini Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak terinspirasi Muhammad Abduhnya, modernisasinya. Maka karakternya mereka gak berubah, gak jenggot, beda itu Pak. Orang Muhammadiyah gak berjenggot, gak berubah. Dia modern, walaupun kembali kepada kemurnian akidah. Ya, mungkin ada paling tidak 10 bedanya nanti antara Salafi dan Muhammadiyah. Ya. Abul Ala Maududi ini di Pakistan. Nah inilah nanti menyebar pemahaman ini, gerakan-gerakan luar negeri ini mempengaruhi gerakan transnasional. Maka muncullah Salafi, Wahabi, datang Indonesia, Hizbut Tahrir di Baitul Maqdis, ada jemaah Islamia, Al-Qaeda, Abu Sayyaf, ada Ikhwan Muslimin, ada jemaah Tabligh. Ini kan jelma. Kemudian nanti di Indonesia muncul Muhammadiyah, muncul Persis, muncul NU. Ya, NU Muhammadiyah dulu ada 1912, NU muncul 1926. Ya, Al-Wasliyah muncul di Medan 1930, abad 20. Ini sampai ke Indonesia. Di pengaruh-pengaruh yang di luar negeri. Inilah penyebabnya, sejarahnya, kenapa banyak organisasi-organisasi Islam. Baik, saya kira itu saja karena sudah Isya ya. Kita langsung sholat ya.